Jasam. Assalamualaikum guys, selamat malam. Pada tanggal 2 Januari 2020, GSM Soekarjo naik red ke Nasmoko Solo Baru. Kebetulan cuacanya sedang hujan guys. Wah, nekat tenan iki mas. Aku mau saya mau wis terang ya. Asane malah hutan. Nih Pak Ito udah datang guys. Beliau memakai mantel karena memang dari perencanaan misalkan hujan naik kereta tetap dilaksanakan dengan membawa mantel guys. Setar kita dari Patung Perjuangan Proliman Soekarjo. Rencana awal setarnya jam 18.30 tapi berhubung hujan kita setar jam 7.30 guys. Peserta goes nampak antusias sekali guys. Kak Waliti, Kak Ito dan kawan-kawan sedang menunggu goeser yang masih di jalan. Ini ada yang bawa sepeda lipat bertuliskan Bromnot. Ada juga ini sepeda lipat warna hitam bertuliskan di framenya full. Semakin banyak yang datang guys. Ya inilah guys, Patung Perjuangan di Proliman Soekarjo. Tempat di mana dijadikan titik kumpul dan start awal para goeser yang ada di Soekarjo. Dan ada banyak sepeda di sini berbagai merek. Ada Polygon, ada Trail dan lain sebagainya, guys. Untuk demi keamanan pada naik red, goeser sangat disarankan memasang lampu, guys. Agar sepedanya terlihat kelip-kelip sehingga bisa dilihat oleh pengendara kendaraan bermotor. Minionnya itu enggak, Pak? Iya, dan tapi Mas Pono kita esok mangkat saja. Oh, oke. Okay. Nek wae kita ya kasih mundur ya, Nak. Jadi nek berterusan padah. Padah nggih. Wong sing king peranan minione tekan dalan si udan balik mulai. Balik mulai. Ini sepeda minionnya Kak Pati bertuliskan Indonesia. Sing saking GSC berapa personel Mas? GSC 5. 5 orang. Sing nganggo seragam loro tok. Iya. 3. Oh, 3. Seragam lama. Woi. Satu kampung. Oke, oke. Ya. Wes ngene wae no.
Bawa langsung kok. Enggak apa medul nih. Turun terus naik. Oke. Karaya. Kasem. Pak, siapa? Alhamdulillah, kita tadi start dari Proliman Soekarjo sekitar pukul 7:30 malam. Untuk peserta kues berjumlah antara 50 kueser sampai dengan 60 kueser, guys. Antusiasme para kueser sangat bagus sekali, semangat. Walaupun turun hujan, tetap lanjut kues dengan perasaan yang senang dan gembira. Sulah ya, Pak. Ngeno ngangeno, Pak. Oh iya, guys, untuk rutenya yaitu dari Proliman kemudian melewati Jalan Solo Wonogiri, kemudian Jembatan Bacem, Bundaran Soba, dan finish di Nasmoko Solo Baru. Ya, guys, diputuskan untuk istirahat sejenak sambil menunggu hujan biar agak mereda. Sambil berbincang-bincang dengan kueser dari berbagai penjuru. Pripun Pak perasaane? Wah, penak mawon. Penak mawon. Alhamdulillah, guys, kita sudah sampai di lokasi finish yaitu di Nasmoko Solo Baru. Ini untuk jamnya sekitar jam 8 malam lebih. Perjalanan lancar. Tidak ada kendala suatu apapun. Dan semoga tidak ada kueser yang masuk angin, guys. Ya, inilah, guys, gedung Nasmoko Solo Baru tampak dari depan. Sangat megah dan mewah, guys. Oh, grup ngintis. Ya, upload itu terus. Ayo berangkat, berangkat. Terus nggih, kopi nggih. Kopi ngalah guys sekarang. Lagi seneng. Lagi seneng. Lagi seneng-seneng nggih. Kalau kadang pas ngalir ngoten nggih niku ngelancang Pak niku Pak Chandra. Tapi ki ambakan nih. Pak Chandra ya, Pak. Lah iki Pak Chandra apa tuh ya iki? Iki ya, Pak. Oh, nggih. Ajeng kula tin mungkin nek klien tuh. Kenapa mungkin di belakang enten ngoten nggih? Mboten enten, piyambak. Saking grup pun di Pak Niko. Niki grup apa sih? Karani. Togok. Togok. Tim Goes Kepuh. Tim Goes Kepuh, Togok. Namine Pak sinten? Namine Pak sinten? Pak Gunowo. Pak Gunowo, Pak sinten, Pak? Pak Agus. Agus. Pak, ngejalan saking pundi? Oh, sama satu tim. Oh, nggih. Perasaane pripun niki? Hujan-hujanan rasane pripun? Rasane seger-seger. Suwir hujan-hujanan. Penting semangat, Pak. Walaupun cuaca tadi kelihatan cerah, tapi ternyata malah berkesan, guys. Di tengah perjalanan kita hujan. Gak masalah. Gak masalah. Penting kita semangat meriahkan. Monggo masuk, Pak. Siap. Siap, Pak. Ikan melepet, Pak. Enggak, Pak. Lah ketemu lagi. Enggak, Pinara. Siap. Niki rombongan sinten mawon? Kula Mas Sigit. Nggih. Oh, Kepuh niku. Sak kelurahan. Iya. Dalam karo kelurahan desa. Nggih, nggih. Baju lho. Baju anget. Oh, iya. Saking pundi Mas niku? Nggih. Kula Mandan, Mas. Mandan? Nggih. Berapa personel niku? Kula ki ambahan oleh rencang niku. Oke, ambahan. Udan-udan nak tetep jek nekat sepedaan to. Tapi ben wis hobi ya, Mas. Olahraga malah. Olahraga malah. Malah oleh loro. Oh. Ampun ngantos sakit. Muga-muga sehat. Pripun Mbak Rose? Untuk sehat. Anget nih Mas, udanan mesti kuasa adem. Mugi-mugi mboten masuk angin, Bu. Nggih. Sepedane pundi, Mas?
Sepeda motor. Nganggo mantel iki mau. Kok ora terus dhewe? Mboten, mboten. Ora terus nak. Udan-udan iki mau. Pak Priman, Pak, perasaane naik red rain. Hujan malam, berbeda dengan bersepeda malam plus hujan. Rasanya gimana ini, Pak? Semoga saja besok pagi sehat semua. Semoga tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Napa alergi hujan? Rado. Tahu. Mudah-mudahan fit. Keluarnya pagi hari ya. Iya, iya. Pripun Mas, Bos? Perasaane hutan-hutan malam-malam wis nih nekat pit-pitan. Wah, ngetot yo Mas Tio ini malah. Mantap. Mugi-mugi mboten masuk angin nggih. Mugi-mugi. Eh, Pak, perasaane pripun, Pak? Hutan-hutan tetap nek. Sehat. Sehat ya? Enggak terasa dingin enggak? Enggak. Malah hangat ya? Biasanya banyune umum. Kalau hujan dingin ini. Enggak. Enak. Mungkin karena seneng gitu. Karena semangat. Oh, sepedaan karena sama semangat, senang ya. Karena bersama dengan siap, teman. Iya, iya. Gua Pinara. Bisa mengajarkan acara naik-naik yang pertama ke umum dari menyampaikan Bersan Satu Bajo. Kita acara formal sedikit santai atau bisa dikatakan santai tapi tetap formal. Apresiasi dari teman-teman semangatnya untuk kita sudah di hujan, saya sih cuma kenal Mas Budi aja, terus ada wadah saya ngobrol sama beliau, Mas ada kesempatan nih, karena kebetulan di kantor juga lagi hobi sepedaan, Pak, jadinya ya mumpung saya di area yang Sukoharjo, wira-wira ini Sukoharjo, kenapa enggak kita buyuknya sekalian ngerokok adem soalnya. Jadi ini adalah hari pertama setelah terakhir Allah nanti dilanjutkan ke depannya. Lah pasti lagi teman-teman nih sepedaan. Oke, terus kedua terima kasih luar biasa antusias teman-teman Goes Barjo Makmur. Mana hujan-hujan tadi saya pikir wah jadi palingan. Ternyata udah keluar dari masjid DPRD tadi. Yo kemen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, diberikan keselamatan sampai sini. Insyaallah nanti sampai rumah juga berikan keselamatan sepenuhnya. Presentasi dan kedepannya juga kita bisa presentasi tempat pertemuan atau mau rapat itu juga bisa. Oke, ketika stres titik poin untuk finish atau titik poin untuk start ya. Nah, kedepannya Pak, besok kita mau jalan kemana? Startnya dari sini. Insya Allah kita bisa berikan tempat persyaratannya seperti itu. Baca dulu. Terima kasih atas antusias sederet starter. Nah, di sini kami juga ingin ibaratnya tambah sedur yang sama, boleh keringat, boleh soto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, baik, terima kasih. Mohon izin, tadi namanya sedikit kurang begitu, Pak. Julia. Oke. Untuk alamatnya pun juga. Jalur telanjutkan KTP Solo, domisili Klaten, kerjanya tekan bumi dan Sukoharjo. Pak Solo baru satu serpangan. Tentu saja tahun-tahun Solo ni bertepat lo, tahun-tahun mereka bertepat lo, mereka ikut gitu. Luar biasa ni. Kita sambil santai-santai.
kita juga pada malam hari ini apa namanya dibersamai dari Pak Sekjennya FGC Sarpatung, Pak Juwandi. Pun juga Pak Juwandi. Pak Juwandi. Gitu. Sampingnya teman saya yang kawasan sekolah. Barangkali ada sedikit sambutan Pak Juwandi selaku senior kami dan di Sukoharjo. Satu dua patah kata untuk penyemangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang baru pertama dan baru sekali malam hari ini. Kebetulan saya sepeda itu pagi hari atau setelah pulang kerja. Suasananya sangat berbeda antara pagi hari dan malam hari itu, mulai dari perlengkapan yang harus disiapkan, kemudian mental yang harus disiapkan pula, kemudian untuk baju juga berbeda dengan tahun hari. Suasananya penuh siapan dan penuh siapan. Dan yang terakhir adalah waspada di perjalanan. Karena terlalu banyak yang saya sampaikan, malah lupa saya belum pernah di sini, nama saya juga di sini. Ya kalau di Sukoharjo itu ada komunitas sepeda, kalau di Sukoharjo itu SPC, SP, Sukoharjo, saya komunitas terpakung, sebenarnya itu SPC, SP, kemudian sebetulnya saya juga baru bergabung di SPC, yang mana saya itu kebetulan hari ini hadir yang saya SCP yaitu Pak Wahidi, Mas Uud, Mas Bowo, kemudian siapa ya? Ya saya kan baru dua ini Pak Uud menggunakan untuk baik sepeda balap. Nah saya kenal pertama juga memakai MTB, kemudian ganti hybrid, dan kemudian balap. Waktu baru mungkin hanya baru 2 tahun ya. Terus kemudian semakin lama semakin hari. Dan terakhir kenal Mas Budi yang punya masterpiece di Bentuklah GSM. Saya kira apa yang saya sampaikan kalau itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 tahun di Facebook kita dengan Sukoharjo Timur itu. Ada Sukoharjo Timur, dulu beberapa tahun yang lalu ada apa namanya posting Enesister Westlalus itu saya itu beberapa tahun yang lalu, belum lama banget. Kemudian di situ setelah grup terbentuk banyak yang masuk, kemudian berjalan 1-2-3 bulan itu masih vakum kegiatan isinya cuma share foto dan lain-lain. Kita ketemu itu tidak pernah. Saya dari sama teman kebetulan yang tadi pamit tidak bisa hadir namanya Mas Ahmad Ramadan, itu sempat kita ajak teman-teman yang ada di grup itu untuk ketemu. Pernah ketemu dengan dua orang yang dari Bulu, kita bareng Betar Wongso. Kemudian
setelah itu kita coba, kita mau ajak-ajak bareng-barengan lagi, ternyata gagal lagi dan gagal lagi. Terus grupnya vakum, grup vakum. Lalu apa namanya, saya sempat left juga, sempat left grup lama, left grup lama. Kemudian setelah baru-baru ini kita masuk lagi, intinya kita masuk. Setelah saya penasaran grup yang gak band itu saya kiki. Saya cari-cari link yang dulu saya pernah share di Facebook. Dulu kan sempat saya ngiklankan di Facebook itu, intinya boleh-boleh kocok seperti itu. Linknya masih, saya masuk, saya lihat dulu kalau gak salah tinggal 27 orang untuk membernya. Itu rata-rata vakum. Nah kemudian lah saya sama Mas Budi itu ajak-ajak, ya Mas grupnya terus diramekin, monggo jenengan sing pinter ngeramek-ngeramekin. Terus dari Mas Budi di share lah, di situ masuk lagi. Kemudian dari obrolan-obrolan itu kita kemarin sempat kopi darat juga, kita sempat kopi darat di alun-alun, hadir beberapa personel, Pak Kianto yang dari Tawang Sari. Tadi saya lihat gak kelihatan ya Pak Kianto nih. Beliaunya, US-nya luar biasa kuatnya juga. Itu kita ngobrol-ngobrol, pada akhir obrolan pada malam hari itu kita tercetus ide untuk goes bareng, kita goes pertama. Kemarin dari bapak-bapak yang hadir ini ikut toh yang goes pertama itu. Good. Banyak yang ikut ya? Yeah. Iya. Okay. Karena kemarin kita peserta juga lumayan di atas 100 barangkali. Dan alhamdulillah kemarin juga ditemani dari bapak-bapak senior dari Sorpat. Wah, akhirnya ada di Norowi Rajawang. Terus gini, saya menilakan tujuan kita dari grup GSN tadi. Ini jujur, saya sendiri itu terinspirasi dari SSR. Di sini banyak nih membernya SSR ya. SSR itu untuk di sana bukan macam kayak apa namanya istilahnya, top sing membernya harus tetap. Di sini karena kita di SSR ini mulai rame membernya, ini saya ada ide dari saya sampaikan juga mungkin dari Pak Budi, Pak Ito, yang kebetulan saya sering ketemu dan sering konsultasi. Gimana nih kita rintis untuk GSM ini kita jadikan wadah. Intinya kita bukan bikin bikin klub itu bukan. Kita semacam wadah aja. Kita sharing rute, kemudian dengan tujuan barangkali ada teman-teman yang nanti ke depan mau goes kemana bisa ajak teman-temannya. Kemudian kira-kira mendapatkan rute yang bagus di share. Nanti kita bisa gunakan dari teman. Misalkan ada yang merasa untuk pamer-pamer itu mohon maaf, kita tidak bertujuan seperti itu. Kita intinya sare, terus kemudian yang pertama kita persaudaraan, pas duluran. Barangkali dari teman-teman ada yang dari jauh-jauh bisa saling kenal. Nah, nanti ke depan saat di jalan kamu oke sampai tahu bareng. Kemudian kita biar tidak satu arah nih, saya ingin kita berdua dari bapak-bapak yang hadir ini yang paling jauh Budi Tawang Sari perlu itu apa? Perlu bulu perlu kan Budi Pak? Perlu karaan tadi rencana mau gue, tapi yeah. Kan hujan kan, yeah. Jadi bawa mobil dulu ke Sukoharjo. Lumayan. Dulu kadang ini
paling jauh. Kantor surat ya? Kantor surat kan? Sini balik. Kantor ya? Oh iya itu Mas Agus itu main tuh, Bang Mati itu. Mas Agus itu dari aktif di Serpatung juga. Itu kalau tiap pagi absennya sama bakul jantung yang disanggung gitu. Nek esok jam itu kalau ngelatih bakul jantung sanggungnya orang ayam. Tiap pagi itu tiap pagi ya, nilainya jarang ya. Seperti itu. Itu seniornya Sepatu itu, jangan dipandang usianya. Tenaga. Kalau di jalan usia bohong. Ini karena beliau itu pakai sproket di sepedanya itu paling besar 25T. Enggak dibayangkan ya. 25T saya sempat terheran-heran untuk Isabel itu pas 1 liter ke kilometer. Nah Isabel sproket saya itu 32T. Beliau dengan usia sekian sproketnya pakai 25. Kira-kira naik jenang dari saya Isabel itu luar biasa ya. Itu beliau guys ke Borobudur kemana itu keterangan. Nah, pada tadi tanya dengan senyum satu dua kata. Usia saya 69 tahun. 69. Dan saya masih di atas. Ya. Banyak orang memang ya salah. Kaget. Salah. Awalnya memang saya tuh senang sepeda dari tahun. Itu saya yang berempat pakai sepeda unik dan dia jadi itu berempat memang senang kita tadinya sendiri masuk SM Magelang dapat teman nah, berempat itu semua saya di satu dari barat apa ya berempat unik itu rute yang sering kita lalui itu dulu banyak yang sedih dari Magelang dan dari Magelang itu Magelang kerja atau Solo berlari Solo itu kan di situ ada terus balik lewat Bawen atau apa ya zaman itu masih kuat-kuatnya ya makan juga kuat makanya buat naik di rumah itu kalau nggak dibatasi mungkin satu seting itu dan kalau sekarang juga nggak seperti ini banyak sekarang sisa-sisanya saja. Mungkin saya paham dan saya berpikir bahwa saya tepatlah biasanya hobi ini kalau ada ketinggalan ya gak apa ya mungkin saya tahu urut ya memang kalau di jalan pengalaman saya kita gak boleh apa istilahnya ya sok gitu ya saya dulu suka begitu terakhir saya bater-bater dewe di belakang keluar nggak taunya yang ini berhenti guys aku di situ di apa utara patung jauh 500 meter saya di situ dapat pelajaran kita di jalan memang nggak boleh lewat sedetik pun itu saya hanya lihat speedometer 45 bagus langsung berangkat nggak bisa lingkar motor berhenti ya ambil kanannya jatuh mobil di belakang kok ada kok ya saya mikir entah saya tapi sekarang masih longgar gini kaki saya nggak tahu jatuhnya apa ya, itu pelajaran buat saya mungkin kita nggak boleh seperti itu kita, makanya tadi dibilang kalau ketemu temannya kadang-kadang nggak maka nggak kejaran kita mulai dikit depan berhenti beres nggak ketemu kan kan juga nggak bisa jadi akhirnya saya dibawa teman-teman kaki pengkak
Mungkin itu saja. Saya sudah di sini memang banyak sekali yang hebat-hebat ya. Yang muda-muda ya, yang umur 30 sampai 40 lagu kuat-kuat sekali. Kuat-kuat sekali. Saya bayangin saya muda. Dua minggu lagi ya sekarang nggak ada kuat. Tidak sisa-sisa pengalaman aja. Sangat diberikan apa? Juga banyak yang sudah diberikan. Mungkin segitu aja dari saya. Kalau ketinggalan, nggak usah minder. Ketinggalan itu asal kita tahu rute, ketinggalan jauh. Seperti itu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya. Oke, terima kasih. Karena beliau tanya cuplik kali. Duko. Saya kenalnya daerah situ cuplik. Bapak Mimpi juga satu daerah cuplik juga. Latar pasar. Kemudian untuk kita menghidupkan suasana nih dari teman-teman yang hadir ini, adakah usul saran, masukan atau kritikan kepada kita ada penanggung jawab juga kan gitu. Itu usulan dari saya, makasih. Mas Pak. Berguna orang orang kalau kita asal tunjuk kan bisa. Kalau kita ya kita mesti kita kira kita lebih bisa. Itu kesulitan kita untuk penanggung jawab itu kemarin rasanya seperti itu. Saya rasa saya sendiri pernah sekali lah berkali-kali. Jadi saya di kita jawa, tapi saya ibu saya di Solo. Jadi komunitasnya Solo semua. Dari TK sampai perguruan itu semua TK orang kerja pun di Solo. Jadi anak saya jadi nggak begitu kenal dengan di daerah kita itu nggak begitu kenal. Langsung ke Bogor. Siapa? Maksudnya kan ke Bogor kan harus kenal, harus tahu apa kerjanya. Kalau enggak yang main itu biasa nanti kurang baik. Kalau umpamanya kita sudah terus ini kan sudah kurang baik. Jadi pembinaan untuk pengurusan ini sementara ya kalau berbicara ini nanti kira-kira di pernah berjalan saja sementara akan berjalan nanti. Nah, makin banyak saya ini siapa ya nanti kira-kira bisa dibuat dan mampu untuk mengolah biasanya supaya hidup dari itu. Kalau untuk kedua saya tidak tahu. Ya, bisa ditangkap ya, apa yang disampaikan Pak Ito ya. Saya sendiri juga satu pemikiran seperti itu. Kita pun belum kenal. Kita belum kenal, kita masih isi acara, naik red dan kopdar Goes Sukarjo Makmur. Alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada keluarga besar Mas Muko Solo Baru, Mas Arya, dan Mas Julian. Terima kasih telah diberikan tempat dan jamuannya. Mohon maaf merepotkan. Terima kasih juga kepada keluarga besar SCCSP, Sukarjo Cycling Community, telah membersamai naik red pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Goeser semua atas partisipasinya.
mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.